Oke guys, balik lagi bersama aku di channel Mia TikTok. Seperti biasa kita solorin lagi ya guys ya. Langsung aja kita ke dalam trafficnya. Oke, timnya 2 Filipin. Gak apa-apa, kita pamer win rate dulu. 4542, 57,6%. 5 terbarat, nomor 5 Mia. Langsung aja lah kita ngepicknya aja ya guys ya. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkan. Oke, musuhnya ngeband Valentina. Apa sih? Oh ya guys, aku mau infokan kedepannya ntar kayak ada ini sih, oleh bareng GPX. Di subscribe aja ya biar nggak ketinggalan kontennya. Oke, kita pamer win rate dulu, pamer detail juga ya guys ya. Sengaja kita pick Mia. Kita pakai skin Suzuhime Inspire Emblem Assassin Anjas. Lampung nomor 30 Moskop. Lawan Kalimantan Barat nomor 5 Mia. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Seperti biasa ya, dikati kita selalu beli pertahanan attack speed. Kemudian kita ke gauntlet. Sini kita ketemu ini ya, Moskop Inspire dengan titel Lampung nomor 30. Bukan kaleng-kaleng sih, cuman yang gue herannya kenapa 2 retri pula musuhnya. Kemudian yang retri itu cowo, yang kita tahu yang gak masuk akal lah. Kecuali Ivani sama Angelot atau ya apapun itulah yang masuk akal. Oke, Moskop udah aktifin Inspire, kita mundur dulu. Gini ya guys ya, kalau ngelawan Moskop caranya kalian tonton aja sampai habis. Oke, di sini aku cuman mempertahankan stun dari klom itu tuh, dari pasifnya. Ini harusnya dapat sih. Nah, aman. Ini enaknya kalau main marksman di gauntlet di atas, karena kelompangnya tuh lebih dekat ke kita guys. Di sini aku PD, nah dia udah skin 1 aku inspire. Aku ada inspire sih. Nah kan, hilang kan Moskop. Lepas aja titel. Kita recall dulu ya guys ya. Nice banget. Item pertama kita udah jadi, rapid boots. Yang ku heran kenapa cownya hyper gitu, atau ngetrol kali ya. Tapi udah mythic tinggi sih hitungannya, gak mungkin harusnya ngetrol. Atau ngide kali ya. Gak heran lagi sih. Kicau. Oh, udah bawa retri. Cuman yang dekat turtle-nya Karina, bawa retri juga, jadi agak riskan sih kalau aku mau ini suruh turtle. Oke, gini guys. Nah, Moskop itu kan kalau nge-basic attack, kalau kita di belakang minion yang dia basic attack, tembus gitu. Usahakan jangan mau dicicil. Walaupun nggak terlalu sakit damage-nya, cuman kalau dicicil terus ya tak berkurang darah kita guys. Jadi pandai-pandai kita lah. Ya ampun, dapat Moskopnya. Sorry guys, sorry. Gak apa-apa. Lawan Moskop nih kayak nggak terlalu asik sih. Jarang mau baku hantam. Nggak bisa masuk. Nggak ada yang tukang TP kita. Bisa nggak sih? Kan gak ada yang berani masuk kita, karena memang gak ada tukang TP. TP kita kan Esmeralda. Oke, mundur dulu aja lah. Lawan Moskop itu kalau contohnya nih, contoh Moskop yang sekarang, Moskop yang mundur terus pakai skill 2 gitu kayak. Ntar cow. Oke, aman. Kayak pokoknya gak asik lah guys. Kemudian kalau kita kena stun, nah dia baru PD ngelawan. Kayak gak asik aja lah. Lawan marksman yang seru itu kayak lawan Petri, lawan Brody. Ini kenapa? Sumpah, ngetrol sih cowoknya. Dia bawa retri, clear lane di bawah 5 menit. Otomatis Moskopnya gak dapat farming lah. Oke, gak mati, gak apa-apa. Oh, mati. Eh? Gak mati, cok. Oh, memang niatnya ngetrol ini. MMR-nya si Moskop, kayaknya Moskopnya kayak egois gitu.
mungkin ya guys ya, kita nggak tahu juga. Oke, item pertama aku udah jadi. Kita olo dulu, kocak cow. Tapi jangan ditiru ya guys ya, maaf ya. Jangan terlalu tengil, jangan terlalu sombong, nggak baik. Di sini aku cuman pengen ya nyari hiburan aja sih. Karena aku kasihan lihat muskopnya aja. Karena kalian tahu sendiri guys, kalau opus MMR itu nggak seenak yang dibayangin. Menang cuma 10, itu pun menang sekali. Kalau udah kalah minus 30, ya nggak sesuai aja guys. Itu setara dengan kalah sekali itu setara dengan menang 3 kali kan, kayak nggak adil sih. Apalagi yang GB-GB itu nggak di fix-fix gitu. Susah kali aku mau ngejar Supreme, untuk Supreme 10 aja lah. Kalau memang nggak mampu ntar aku tetap pindah negara aja sih guys, sorry ya buat kalian yang, semoga aja kalian gak kecewa sih. Karena mau gimana lagi guys, di Indo nggak mampu sumpah. Kalau main yang murni itu tetap nggak mampu sih. Karena hidupku nggak cuman fokus di ML sih guys. Jadi nggak terlalu bisa terlalu fokus. Yang ada ujung-ujung stres gitu, ujung-ujung jarang upload karena fokus kejar MMR kan. Jadi ya kita main aman-aman aja lah. Gak apa-apa, ntar yang GB-GB-an mampu saja ntar di band mode. Sumpah cowoknya ngetro sih. Kasian kali ya MMR Moskop. Walaupun aku musuhnya Moskop, cuman aku masih pikirkan kalau dia kasian. Karena aku tahu sih betapa capeknya ngepus MMR. Bisa sih, yuk Link. Attack. Tek ding. Gak mau cok. Nah kan kalau dia yang sekarat dia yang kabur. Ya Arley bisa. Dia udah skill 2. Udah ditunggu cok. Kita cover skill 2 gak bisa. Gak bisa, sorry Arley. Si Arley nya gak berani masuk guys, masuk ambus tadi. Gak tahu domainnya masuk atau enggak. Masuk aja ambu, jadi kan udah skill 2 ke aku ya Moskow. Oke sabar dulu, mundur dulu lah. Oke aman. Lumayan, bukan lagi lumayan sih, GG sih ini guys. Ini enaknya kalau udah meeting atas itu main solo itu gak buruk-buruk aman lah. Kecuali meeting di meeting 4, meeting 5 itu apalagi. Pusing kadang. Banyak yang egois. Kalau kalian pernah ketemu yang gimana guys, pasti kalian udah pernah kena troll, kena hujat, kayak kena hina lah. Udah biasa sih. Ini mati YP. Weh, dia pakai spell yang ngeselin guys, spell sprint. Sumpah benci kali spell sprint. Larinya tuh kayak dikejar apa gitu, kejar hantu. Baju kali. Oh iya guys, kenapa kalian masih aja ada yang nanya bang orang mana, orang Kalimantan Barat di mana? Aku di Pontianak guys. Kemudian aku kuliah di Universitas Tanjung Pura. Mana tahu ada yang kuliah di situ juga, kalau ketemu aku siapa tuh? Siapa aja lah. Oke di sini. Ya terlalu boring sih game ini. Karena musuhnya juga musuh kontrol. Yang penting free MMR ya guys ya. Mati sih kali. Kenapa aku gak dapet game tadi? Ya aku cuman farming. Bosan kan. Awas. Awas mundur dulu. Mundur dulu Link. Tapi aman sih. Oke. Kita enggak ada mana, recall aja lah. Jadi kita bilang dulu ke Esme, atas aja Esme. Soalnya Esme-nya kadang menang, kadang kalah di round ini. Oh, itu hancur-hancur. Kita aja yang ngurusin. Oke, Harley aman, selamat. Harley rajin sholat. Ya ampun. Ternyata sholatnya bergurau deh, guys. Tak mati.
Oke, Moskop. Nah, Inspire ada. Nah, itu yang kubilang, guys. Mungkin gak asik colo Moskop. Coba adu gitu, adu kuku. Oke, gila. Set. Nah, monster kill, co, lainnya. GG sih. Nah, kena lele. Bentar, udah habis skill 2 lagi. Ya, telat. Telat berapa second. Ini pedal Karinanya kami ini, guys, kami lepas. Kenapa Karina lepas? Karena linknya itu top global 35. Jadi kan worth it gitu. Diadu sekali. Awas. Nah, udah retri. Ah, udah retri. Oke, kita infokan. Dah, tinggal ngelor aja, guys. Kalau memang sengaja ini sih mancing. Mancing Karina buang retri. Ini kita preload. Tapi hati-hati sama ini cowoknya. Atau di rotnya multi. Nah, aman. Dada di rot. Ya. Bagi. Pelit kali, cowok. Double kill. Kita masih kill 1 ya, guys, ya. Aduh. Gak apa-apa lah, yang penting free MMR, terus kalian dapat ilmunya. Kalau melawan Moskop harus gimana? Oke, cow. Nah, lele. Ya. Cicil atas. Awas, cow. Mundur dulu kita. Sedauti. Oke, aman. Kita nggak ada mana, guys. Nah. Oke, dadah dirot. Nah, itu. Harus mundur dulu ulti YV ini. Oke, kita recall dulu ya, guys, ya. Nah, kita udah balik. Nggak dapat. Niat jahat memang gitu, coy. Sumpah, niat jahat kan. Nggak bakalan dikasih. Kalau udah niat jahat. Oke, kita ambil ini dulu. Bisa nunggu load dulu sih baru end. Atau mereka lakuin blunder. Awas Karina, kita ulti. Gas Karina. Kejar dia Upin, kejar dia. Nah, cow. Oke, cow, skukno, rak, usna. Ini lagi, kita bisa inspire. Mati Moskop, enggak. Dirot, mati. Sabar dulu. Udah paling enak sih, guys, kalau main tim yang ngerti gini. Udah auto win. Oke, kita masih ada inspire. Moskop, ya. Duluan in, guys. Gak apa-apa lah. Oke, guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Di sini juga plus 9, MMR kita plus 11. Lumayan ya, guys, ya. Moskopnya kayu, Karina kayu.